Halo guys, cuma mau ngasih informasi aja. Temen gue ini kemarin ternyata positif COVID-19 atau Corona. Dan akhirnya dia tidak ke rumah sakit, tetapi mengisolasi diri di rumah dengan beberapa aturan. Dan akhirnya dalam seminggu teman gue ini sembuh dan dia negatif dari COVID-19. Nah, apa aja sih saran-saran dari teman gue ini yang udah positif Corona dan sembuh? Yang pertama adalah jangan lupa untuk banyakin minum air putih, air hangat, terutama untuk melembabkan tenggorokan dan hidung kita gitu. Yang kedua, minum ibuprofen atau paracetamol untuk menurunkan demam pada tubuh kita. Dan yang ketiga, jangan lupa minum multivitamin yang high dose. Yang keempat, ditambahin juga vitamin C 1000 beberapa kali, karena apabila vitamin C 1000 ini berlebihan di dalam tubuh, itu bukan jadi penyakit, tapi dia akan terbuang lewat urin. Jadi jangan takut gitu, jadi hajar aja gitu untuk vitamin C 1000 nya Dan yang kelima, jangan lupa kita juga menyemprotkan NaCl atau air garam ya ke dalam hidung, supaya hidung kita terus lembab. Karena sifat dari virus ini adalah dia gampang sekali diem di hidung atau tenggorokan yang kering. Nah, untuk NaCl nya kita bisa beli di apotek atau di kimia farma dengan merek Sterimar atau Aquamaris. Nah, jangan lupa juga minum air putih yang banyak ya. Nah, itu aja saran dari teman gua, supaya apabila kita positif COVID-19 jangan panik dan mengisolasi di rumah, dan kita jaga kesehatan. Itu aja, God bless, Tuhan Yesus memberkati.